Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di segmen Food Talk. Jadi di segmen kali ini, di video kali ini itu masih kelanjutan dari video sebelumnya, masih seputar mie instan. Nah, jadi di video sebelumnya kan kita udah bahas ya tentang kandungan dari air rebusan mie instan, apakah mengandung lindin atau enggak. Kalian bisa lihat di video Food Talk 1. Kemudian di Food Talk 2 aku udah bahas tentang bener gak sih mie instan itu banyak banget bahan tambahan pangannya, banyak pengawet, pewarna, terus MSG-nya, micin, kayak gitu ya. Dan yang sekarang, food talk yang ketiga, aku akan membahas amankah mengkonsumsi mie instan setiap hari. Okay, sedikit mengulas tentang materi sebelumnya. Kalau satu sajian mie instan itu mengandung pengawet natrium benzoat sebesar 0,35 mg per kilogram berat badan. Sedangkan peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019 menyebutkan bahwa ADI atau acceptable daily intake yang bisa dikonsumsi oleh kita, natrium benzoat itu batasnya yaitu 0-5 mg per kilogram berat badan. Berarti masih aman ya. Selain itu, satu sajian mie instan juga mengandung pengawet natrium metabisulfit. Nah, natrium metabisulfit yang ada di mie instan itu sekitar 0,4 mg per kilogram berat badan. Sedangkan acceptable daily intake dari natrium metabisulfit itu adalah 0 sampai 0,7 mg per kilogram berat badan. Berarti masih aman juga ya. Oke, berarti dilihat dari kandungan pengawetnya, maka mie instan itu satu sajian itu masih aman karena masih di bawah batas acceptable daily intake yang berdasarkan peraturan Badan POM tadi. Tapi perlu diingat kalau kita juga harus memperhatikan asupan bahan pengawet dari makanan lain yang kita konsumsi, seperti misalnya ciki-cikian, kayak gitu kan, makanan siap saji lainnya, itu juga harus diperhatikan. Jadi kalian harus mengakumulasikannya. Dan kalau misal kalian makan sehari satu bungkus mie instan, itu mungkin masih memenuhi. Tapi kalau misal kalian makannya tiga, kayak lagi mukbang gitu ya, itu harus kalian perhatikan, karena kalau dikalkulasikan itu melebihi batas acceptable daily intake dari bahan tambahan pangan itu sendiri, dan itu tentunya tidak dianjurkan atau bisa jadi berbahaya. Nah, hal lain yang juga harus diperhatikan yaitu kandungan garamnya. Jadi kalian harus memperhatikan asupan garam harian kalian. Nah, biasanya satu sajian mie instan itu mengandung garam natrium kurang lebih 470 mg. Sedangkan nilai rata-rata asupan natrium harian seseorang itu 1500 sampai 2300 mg per hari. Jadi kandungan natrium di mie ini tergolong tinggi. Nah, belum lagi kandungan natrium dari asupan pangan kalian yang lainnya nih, ya kan? Jadi harus diakumulasikan, karena kalau kalian mau konsumsi garam berlebih dalam seharinya itu bisa berbahaya bagi kesehatan kalian. Contohnya bisa menyebabkan hipertensi. Itu tadi hanya dari satu bungkus mie. Apalagi kalau misal kalian mukbang makanan 3 bungkus, itu kalau diakumulasikan bisa jadi melebihi asupan natrium harian kalian. Jadi harus diperhatikan ya. Terus kalau misal makan mie instan aja, bisa nggak sih tiap hari makan mie instan aja gitu biar hemat? Oke, teman-teman, mie instan memang harganya murah, mengenyangkan pula. Tapi yang perlu diingat adalah mie instan dan kandungannya itu tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita. Sedangkan tubuh kita itu butuh makanan yang bergizi seimbang agar kebutuhan nutrisinya itu bisa tercukupi. Nah, kalau kalian misal mau makan mie instan terus setiap hari, terus kalian nggak memperhatikan kandungan nutrisi dari pangan-pangan lainnya sehingga kebutuhan nutrisi kalian tidak tercukupi, itu justru bahaya, teman-teman. Karena ingat ya, mie instan itu memang mengenyangkan, tapi dia belum mampu, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Kalau misal kalian lihat di kemasannya, pasti ada saran penyajian. Terus gambar mie-nya itu kayak benar-benar menggoda banget ya. Dia tuh ada telurnya, ada ayamnya, ada sayurnya. Nah, produsen mie instan aja menyarankan kita untuk membuat mie instan tuh seperti itu. Jadi ada kandungan asupan proteinnya, seratnya, kayak gitu. Jadi ingat lagi, kalau misal kita itu harus makan dengan asupan pangan gizi seimbang. Jadi kalau misal kalian konsumsi mie, itu juga harus perhatikan penyajiannya. Jangan hanya mie doang, udah gitu kalian seharian gak makan apa-apa, kasihan badannya. Dan tetap ya, kembali lagi,
Mengkonsumsi mie instan setiap hari bukanlah pilihan yang bijak. Nah, kalau misal kalian mau konsumsi mie instan lebih sehat, ada beberapa trik nih. Yang pertama, kalian bisa mengurangi penggunaan bumbu pada mie instan. Jadi, kalian bisa mengurangi asupan garam harian kalian. Yang kedua, kalian bisa konsumsi mie instan dengan menambahkan sayur-sayuran hijau seperti sawi, brokoli, biar ada asupan seratnya. Dan kalian juga bisa menambahkan telur, ayam untuk asupan proteinnya. Dan intinya, kalian jangan makan berlebihan. Karena bahan pangan yang baik pun, kalau dimakan berlebihan itu akan bisa menjadi tidak baik. Apalagi mie instan yang belum mampu mencukupi kebutuhan nutrisi harian kita. Dan satu lagi, tadi kalau misal aku udah sebutin bahan tambahan pangannya di mie instan itu telah memenuhi standar Badan POM. Dan ada juga MSG yang sebelumnya, di video sebelumnya aku udah sebutin kalau berdasarkan peraturan Badan POM, MSG itu dia nilai ADI, acceptable daily intake-nya not specified, tidak ditentukan. Dan maksimum penggunaannya itu CPPB. Artinya dia bisa ditambahkan sampai rasanya itu sesuai yang diinginkan, tidak ada batasannya. Tapi perlu diingat bahwa ada beberapa data yang menunjukkan bahwa sejumlah orang itu sensitif terhadap konsumsi MSG. Jadi intinya masing-masing orang kan beda-beda ya. Kondisi tubuhnya beda-beda, tapi yang pasti kita harus memperhatikan asupan pangan kita. Apakah pangan kita itu telah memenuhi kebutuhan nutrisi kita? Apakah kandungannya itu memenuhi kebutuhan nutrisi harian? Seperti itu. Dan sekarang kalau aku tanya atau ada yang nanya, amankah mengkonsumsi mie instan setiap hari? Kalian pasti tahu jawabannya. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.